Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Arif Rahmat. Semoga channel ini tetap menjadi channel hiburan dan informasi alternatif untuk Anda sekalian. Ya, di video kali ini saya mengajak Anda untuk menyaksikan skill potong ikan kakap merah red snapper yang akan dilakukan oleh Abang Fadil. Yang informasi saya dapat bahwa ikan kakap merah tersebut akan disajikan di salah satu resepsi perkawinan, jadi lepas daging, kemudian daging di nantinya dipotong kecil-kecil oleh pelanggan sendiri. Di sini Abang Fadil akan melepas dagingnya, kemudian merapikan bagian tulang. Nantinya dagingnya akan dimasak asam manis, kemudian disajikan di tempat resepsi pernikahan. Ya, untuk lebih jelasnya silakan disimak, ditonton sampai habis teknik dan caranya Bang Fadil, salah satu pemotong ikan senior khusus tuna. Dikasih tantangan memotong ikan kakap merah. Bang April mau. Ya, buat sahabat-sahabat YouTube yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga terhibur. Saya Arif Rahmat dari Jembatan Purisolong, Papua. Salam hormat, salam santun, selamat menyaksikan. Let's go. Sudah baru digoreng. Foto. Alhamdulillah. Oh, saya sudah. Hey, bestie. Maksudnya ini nanti digoreng begini. Baru ini dipotong kecil, baru ditaruh di situ. Oh. Jadi yang daging tadi dipotong kecil. Jalan. Jangan lupa. Teknik membela ikan merah ini. Hei, setiap hari potong ekor kuning kak. Baru suruh potong ikan merah kak. Ikan begini durinya juga lumayan nih. Kalau kena tangan itu. Ini bilang ini, Anda puas, saya lemas. Mantap. Sama dia punya parang juga, ini harus mendukung. Kalau tebal ini susah. Pisau boleh nih. Iya, pisau. Satu. Iya, dia langsung. Kalau dindu punya parang bisa ketipu. Oh, ini sudah yang sering orang siapkan itu di ini. Di meja itu apa resepsi itu perjamuan iFood itu dia suka bikin selet enak sekali deh.
Sudah kalau diganti kan itu sudah yang dikasih mandi bumbu itu kan? Ayo. Ini sudah. Ini sudah. Nanti kalau menikah baru suruh. Oh ya, insyaallah doakan saja. Amin amin. Mama Ipa dengar kak. Saya punya anak tuh. Ah. Selesai. Gimana? Ikan ketiga. Yeah. Lampu stadion sudah menyala ya? Iya. Itu tempat terang saja ya. Lampu stadion itu berapa watt sudah nih? Tiga ratus. Pas sudah harga persahabat. Pikiran ke tetangga. Sisa satu itu, yang besar itu sudah dipotong. Harga persahabat itu 300. Alhamdulillah kasihan kita. Kepo pemancing keluar kapan dia? Keluar. Kemarin Bapak Boy dapat banyak. Hah? Iya. Kenapa? Terkuning, cakalang bantal. Ada 2 juta harga ikannya. Bos. Iya. Dia mau keluar ke rompong baru dia dapat kok. Lokasinya saya jaga rahasia. Oke, dia macam mantap kayak ini. Kayak lebih cepat kayak dari tadi kan? Sini kan sudah tahu toh. Dia kayak lebih rapi. Tidak main tidak kasih lagi tuh kan sisiknya dia ini dasar siripnya. Ini bagi yang kini ini, 12 ini. Oh. 12 menit. Ya, ya. Bagaimana, bagaimana? Iya. Ikan terakhir. Ikan. Kemudian. Barang pematang tuna juga bisa ya? Bisa bos. Ada ikan tuh yang sudah dipotong begini baru masih bergerak-gerak. Itu yang lihat itu biasa sashimi. Ada gaduh, ada gaduh, ada. Ada di jual sashimi itu, apa yang di restoran itu? Kalau di mana? Kalau di luar pakai pisau kecil, tinggal iris, buka ini, cium, sudah ya, jadi dua, potong-potong kecil. Adil. Salam dari Papua.